5 satu dam truck yang kuning itu, satu yang putih ini, box yang besar ini, satu full diesel, satu eltor, satu carry. Korban yang kita lihat tadi ada berapa tadi? Yang korban ada 3, yang parah itu 2, satu sopir carry itu, satu sopir eltor, terus istrinya supir carry itu juga agak lumayan luka tadi. Tadi kejadiannya kira-kira pukul berapa nih? Sekitar 2 jam yang lewat. Jadi terhitung dari sekarang sekitar jam 2 yang lewat. Bapak lagi makan di situ. Jadi pas makan di situ kan terdengar suara gimana tadi Pak? Letupan Pak ya. Letupan keras, terus Bapak lari keluar. Rupanya dari menurut informasi dari supir truk yang putih ini, dam truk itu blong, remnya blong. Ditabrak ini ekornya, baru dari bawah ini datang kol diesel, depannya ada eltor, depannya ada carry itu. Dari arah perlawanan itu Pak? Dari arah perlawanan yang dua arah perlawanan. Truk besar ini sama dam truk itu searah dari gunung. Jadi kata supir truk ini tadi, dam truk itu blong remnya. Blong remnya ya. Ditabrak ekor yang ini, ya udah semualah semeraut. Ini kira-kira jadi sempat tertutup jalan sempat. Sih lama kali, sempat total lah. Macet total. Macet total. 4 jam. Dua jam. 2 jam lebih ya. Kurang lah. Nama saya Rencana Sitepu. Supir ya, korban ya. Supir. Lagi jauh. Ini lah, bisa kau kau. Kau asal, kau terlambat.